Semua apa khabar? Hari ini saya dah buat video perdana tentang Red Dragon yang tak pernah ada dalam cerita TV Power Rangers atau dalam cerita Super Sentai. Cuma ada dalam buku komik je saja. Ya? Red Dragon ini cuma muncul dalam buku komik saja. Tak pernah muncul dalam TV atau filem. Walaupun kita buat filem, saya tak pasti akan muncul dua Ranger ni tak. Ranger yang ni cuma muncul dalam game saja. Ini cuma muncul dalam game. Yang ini tak, saya tak nampak pun dalam game. Kalau ada, sila komen yang beritahu saya. Saya cuba mencari Blood Dragon dalam cerita ni. Ya, Blood Dragon ni memang hebat ceritanya. Saya nak buat video penerangan dia, tapi saya tak banyak maklumat. Jadi saya pinjam cerita YouTube Indonesia. Ya, Gita. Tom yang sudah terbebas dari Sword of Darkness memilih untuk tidak bergabung dengan para Rangers dan pergi. Tom yang kembali pada Ritar Pulsa terhipnotis dengan idenya bahwa bumi harus dibersihkan dan harus dibangun kembali. Selama bertahun-tahun, Tommy dan juga Ritar Pulsa berusaha menguasai bumi. Kota-kota dibakar, para pemimpin menyerah, dan orang-orang di bumi mulai dikuasai. Kekuatan Rita yang mulai membesar membuat ia berpikir untuk melancarkan serangan pada para Rangers. Dengan berkuasanya Rita, Zordon hanya memiliki satu harapan, yaitu Ranger yang ia buat dengan kekuatan kebaikan terkuat yang pernah ada, yaitu White Ranger dengan weaponnya Sabah. Ini bahagian kedua. Ya, potong tadi. Yang bukan adalah Ranger Merah, yaitu Jason. Pasukan Rita yang menyerang mengharuskan para Ranger lama dan juga baru untuk bersatu. Mighty Morphin Power Rangers, Alien Rangers, dan juga Phantom Rangers berusaha menahan pasukan Rita untuk tidak masuk ke Command Center. Para Rangers yang terus bertempur mencoba menahan pasukan Rita untuk tidak mengganggu proses transfer kekuatan tersebut, namun gagal. Tommy datang dan mengganggu proses transfer tersebut yang mengharuskan Jason untuk menghadapi Tommy. Tommy yang juga menginginkan kekuatan tersebut mencurinya dan mengalahkan Jason. Dan pada bagian selanjutnya, Tommy yang berhasil mencuri kekuatan White Ranger ternyata menyatu dengan kekuatan dari Green Ranger-nya. Dan lahirlah hybrid dari keduanya, yaitu Lord Dragon. Lord Dragon muncul dengan menggenggam helm dari Red Ranger yang sudah setengah hancur. Sabah kemudian menutup ceritanya dengan menjuluki kejadian tersebut sebagai awal dari kehancuran atau the beginning of the end. Siap, dan itulah akhirnya kita mendapatkan Ranger super villain yang sangat hebat, yaitu Lord Dragon. Oke, sambung ke video baru. Bagi para penggemar Power Rangers, Tommy Oliver adalah karakter legendaris yang akan selalu diingat dan menjadi ikon dari franchise ini. Penampilannya sebagai Ranger hijau di dalam Mighty Morphin Power Rangers adalah peran perdana yang menarik perhatian. Hal ini dikarenakan Tommy adalah Ranger pertama yang beraliansi dengan tokoh antagonis untuk melawan kelima anggota Ranger utama. Setelah Tommy berhasil disadarkan, ia kemudian bergabung menjadi anggota keenam dari Power Rangers. Selama kedepannya, Tommy menggantikan kepemimpinan Jason Lee Scott sehingga membuatnya menjadi orang yang bertanggung jawab dalam memimpin para Rangers dalam melawan kejahatan. Namun bagaimana jadinya apabila Tommy tidak memilih untuk bergabung dengan para Rangers dalam membasmi kejahatan? Hal itulah yang terjadi di dalam komik Mighty Morphin Power Rangers dari Boom Studios. Di dalam komik ini, terdapat versi lain dari Tommy yang ternyata tidak bergabung dengan para Rangers dan menamai dirinya sebagai Lord Dragon. Dengan kekuatan yang diraihnya, ia dapat menguasai bumi dan memimpinnya dengan tangan besi. Simak terus video besi ini untuk mengetahui bagaimana cara Tommy menjadi Lord Dragon. Awal Tommy menjadi Ranger Hijau. Tommy Oliver pertama kali muncul di dalam franchise Power Rangers sebagai Ranger Hijau di dalam serial televisi Mighty Morphin Power Rangers. Ia adalah seorang remaja yang sekolah di SMA Angel Grove, sama seperti karakter lainnya. Ia melawan Jason di dalam sebuah kompetisi bela diri dengan hasil seimbang. Keduanya saling menganggap satu sama lain sebagai saingan. Rita Repulsa, antagonis utama Mighty Morphin Power Rangers, melihat potensi sang anak muda dan mengikatnya dengan sihirnya. Ia kemudian memberikan Tommy Power Coins ke-6, Dragon Coin, sehingga merubahnya menjadi Ranger Hijau. Dalam pengaruh sihir Rita,
Tommy melakukan banyak hal jahat untuk menghancurkan para Rangers, termasuk menyabotase mesin penghubung Zordon dan meretas sistem Alpha 5. Untuk semakin memperkuat bawahannya, Rita lantas memberikan Tommy pedang kegelapan yang bernama Sword of Darkness. Ia kemudian berusaha menghancurkan Angel Group dengan bantuan Dragon Zord miliknya. Namun berkat kerja keras para anggota Power Rangers, mereka berhasil mengalahkan Dragon Zord dan melepas Tommy dari pengaruh sihir Rita. Di dalam jalan cerita resmi franchise Power Rangers, Tommy kemudian bergabung menjadi anggota ke-6. Ia kemudian mengambil alih tongkat kepemimpinan dari Jason. Tommy terus membantu Zordon dan para Rangers dalam melawan kejahatan di dalam Power Rangers Zoo, Power Rangers Turbo, dan Power Rangers Dino Thunder. Perjalanan menjadi Lord Draken. Di dalam jalan cerita komik Mighty Morphin Power Rangers karya Boom Studios, Tommy lantas tidak bergabung dengan para Rangers dalam membasmi kejahatan. Ia kabur ketika para Rangers merempaskannya dari sihir Rita dan berkelana dari kota ke kota. Sang Rangers Hijau kemudian bertemu Rita Repulsa yang mengatakan padanya bahwa ia memilihnya menjadi Green Ranger untuk membantunya menyatukan bumi. Tertarik, ia pun mengikuti Rita kembali untuk menguasai bumi dengan menundukkan setiap kota yang ada ke dalam perintahnya. Ketika pasukan Rita di bawah pimpinan Tommy hendak menyerang markas Power Rangers, Zordon dan Alpha 5 tengah membuat kostum baru, White Ranger, Jason secara otomatis terpilih untuk mengemban kekuatan ini. Sementara Rangers lainnya berusaha menahan pasukan Rita agar Jason dapat sepenuhnya memiliki kekuatan White Ranger. Sayangnya, Jason tewas di tangan Tommy sebelum ia memiliki kekuatan White Ranger. Tommy lantas mengambil kekuatan White Ranger dan menggabungkannya dengan kekuatan Green Ranger-nya, sehingga kostumnya memiliki perpaduan motif antara Green dan White Ranger. Setelah kehilangan satu-satunya harapan terakhir mereka, para Power Rangers kalah. Zod mereka pun dihancurkan. Sementara Tommy berhasil menguasai bumi atas nama Rita. Namun, meski ia menguasai bumi atas nama Rita, Tommy sebenarnya telah membunuh sang penyihir setelah ia mengalahkan para Rangers. Sang Rangers Hijau kemudian mengganti namanya menjadi Lord Draken. Dengan power coins yang direbut dari para anggota Power Rangers, Lord Draken kemudian membuat sebuah pasukan yang menggunakan armor Power Rangers dengan julukan Power Sentries.